Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Nasrullah Sasak Tulen ya. Oke guys, kali ini saya akan membuat video tentang bagaimana cara membuang oli di knalpot sepeda motor yang kemasukan oli guys ya, atau ketumpahan oli dari mesinnya guys. Nah, prosesnya seperti ini. Kita bakar memakai blender. Kita bakar seperti ini guys, dia sampai mengeluarkan asap seperti ini, sampai menyala. Dan prosesnya lumayan lama guys. Nah, setelah kita bakar, baru kita pakai oksigen guys ya, atau kita pakai angin, kita taruh di ujungnya, kita biarkan ya kurang lebih sekitar 30 menit ya, kurang lebih seperti itu guys. Nah, inilah salah satu cara membuang oli ya guys ya, yang ketumpahan dari mesinnya. Nah, seperti ini. Soalnya apa guys? Soalnya kalau kita bedah baru kita las lagi, itu tidak bagus seperti itu guys ya. Mengurangi keasliannya gitu kan. Nah, tapi kalau kita bakar seperti ini, dia oli itu di dalamnya itu harus terbakar, jadi menghasilkan asap. Nah, baru kita tiup seperti ini, kita pakai oksigen. Nah, seperti itu guys prosesnya. Ya lumayan simpel sih. Kita bakar, terus kita tiup pakai oksigen ya. Jadi untuk menghilangkan kotoran dan menghilangkan oli yang di dalam. Nah, seperti itu guys. Nah ini sudah agak berkurang guys. Biasanya kalau dia banyak itu asapnya itu, dia modelnya itu mengepul terus hitam. Nah, tapi kalau ini sudah seperti asap biasa, berarti ini tandanya sudah agak berkurang guys. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan guys ya, ini bisa bermanfaat tentunya ya, bagi subscriber dan para penonton setia tentunya ya. Inilah salah satu cara membuang oli di knalpot sepeda motor. Nah, seperti ini guys. Nah, ini sudah mulai berkurang. Ini kita tiup lagi dari sini, kita kasih angin, kita tunggu dulu prosesnya. Nah ini guys, mulai lagi keluar dari sana. Terus jangan lupa guys, kita harus saat pembakaran itu kita harus pakai masker ya guys ya, soalnya takutnya kita asapnya itu kita menghirup, jadi kita tidak baik untuk kesehatan guys ya, itu yang perlu kita perhatikan. Soalnya ini asapnya asap dari oli, jadi itu sangat sangat berbahaya untuk kesehatan kita guys ya. Nah, pengalaman saya itu kadang-kadang itu setiap hari saya dapat orderan seperti ini ya kan. Nah, seperti ini guys, salah satu cara simpel untuk membuang oli yang masuk di knalpot sepeda motor kita guys. Oke guys, mohon dukungannya agar channel ini bisa berkembang, yaitu dengan cara like, comment, share dan subscribe, karena subscribe itu gratis guys. Dan harapan saya, mudah-mudahan video-video ini bisa menghibur Anda, bisa memberikan manfaat, dan tentunya bisa menghibur tentunya bagi Anda semuanya. Oke guys, terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hadi ila sabilir rasad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.